Bermain Genshin Impact tapi diatur ChatGPT part 5. Dan kali ini gua akan menggunakan 3 karakter. Pilihkan aku 3 karakter. Xingqiu, Chongyun, Hu Tao. Pilihkan aku 1 bos. Golden Wolf Lord. Mau cari tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya? Top up limbahgaming.com aja. Gunakan kode Jackford untuk dapatin diskon spesialnya juga ya. Oke, jadi gua sudah mengganti party yang disarankan oleh ChatGPT, yaitu di sini gua memakai Xingqiu, Chongyun, dan Hu Tao. Dan langsung saja kita melawan Golden Wolf Lord. Let's go. Astaga, lawan naga yang ini kah? Ini kan yang bisa terbang itu yang ada korosinya juga lagi. Waduh, gua pakai Hu Tao gini gimana ya? Udah lah, kita YOLO aja lah ya. Wih, halo Bang. Halo. Udah lama banget gua enggak lawan lu nih. Waduh, ini harus tunggu momentum nih. Ya. Ya, gua salah dong. Oke. Oke, masih ada bau-baunya Xingqiu ya. Spot-spotnya Xingqiu. Oke. Oke, ini mode yang harusnya yang munculkan 3 anaknya itu ya. Dan kita harus lawan gitu. Oke. Semoga bisa lah ya. Waduh. Ini harus pakai Geo sih memang. Oke, hancur satu ya. Aku takut. Come on, guys. Aman ya. Aman teman-teman. Satu lagi. Oke. Kalau gua langsung lawan aja. Oke, masih bisa. Tapi nggak ada. Ya. Mati. Oh, gua panik. Oke, masih bisa. Masih bisa, anjir. Wah. Bener-bener kan sudah kehabisan semua ya. Skillnya Hu Tao cooldown, Xingqiu juga belum jadi burst ya. Waduh, gila nih. Apalagi nanda korosinya dan Hu Tao pakai skillnya makin low gitu darahnya. Dan alhamdulillah nggak terjadi. Mati, coy. Jadi seperti itu untuk bermain Genshin Impact tapi diatur ChatGPT part 3. Dan tambahannya, gua di sini menggunakan 3 karakter saja. Dan nantikan lagi untuk part selanjutnya ya.